Halo guys, salam hormat dan salam gitaris untuk Anda semua. Oke, saya Jack Masa daripada Gitar Sinsang Workshop. So, ini adalah Gitar Sinsang Workshop, repair service gitar, gitar elektrik, gitar bla bla tentang benda betali lah. Oke, so hari ini saya akan buat video tentang satu, dia bukan comparison, dia bukan bandingkan, tetapi seorang-orangnya kita mau tahu adakah produk ini functional, adakah produk ini berbaloi kita beli ataupun kita elakkan membeli produk ini. Produk yang saya sebutkan di sini adalah pickup gitar. Oke, ini adalah Gibson copy juga, Gibson custom Les Paul copy. Oke, pickup yang asal sudah swap keluar. Pickup yang ditukar ini pun juga pickup yang bukan original. Oke, tidak originalnya, boleh saya tunjukkan di sini. Kenapa tidak original? Kalau kita lihat daripada rupa parasnya ini, kan si Medangken HS4 dan HS1, HS1N. Oke, kalau kita tahu lah kan HS4 ini sudah semestinya HS4 ini adalah di bridge, HS1 ini adalah di neck. Kalau dari segi rupa paras, seolah-olah seakan-akan sama macam si Medangken. Dia pun ada tulis di sana Made in America, dia bilang. Dan juga Atarik Production pun ada di sana, 19/5/2023, dia bilang production dia. Oke, tapi dia bukan di, sebab kalau yang saya tahu, kalau yang original tuh dia betul-betul di chop, betul-betul diukir di bridge dia nih, di belakang bridge dia nih. Tetapi ini tidak. Oke, daripada situ andaian-andaian dia. Tapi datang dari mana pickup ini pun kita tahu dia sebenarnya berasal daripada China dan di order melalui aplikasi Shopee. Dia punya pembungkus pun sebegini saja, di dalam dia masukkan begini, masukkan di dalam dia ini. Sebenarnya yang kedua yang kita tahu adalah si Medangken sebenarnya dia menggunakan box khas dorang, yaitu ini. Ini punya box nih. Oke, box ini sebenarnya box yang menandakan label, menandakan apa model pickup ini. Dan juga kalau kita buka di dalam, dia juga mempunyai span untuk keselamatan pickup itu. Sebab quality dorang jaga. Harga dia pun sangatlah mahal kalau yang baru. Setahu saya kalau HS4, HS1 ini, kalau di tahun 2023 ini, kalau di Sabah, sudah tentunya harganya sudah menjangkau 500 lebih, 400 lebih ke 500 lebih. Memang akan 400, memang akan mencecah 500 dan lebih daripada 500 ada harga dia. Oke, kalau satu set begini roughly dalam 900-1000 harga dia. Oke, tetapi yang menggembirakan kepada beberapa orang, kalau dia tidak berapa paham lah, kalau dia paham lah, kalau dia tahu ini kopi, tidak kesalahan. Tapi kalau dia tidak tahu ini kopi, dia beli dari Shopee, dia letak di sana terang-terang si Medangken, dia bilang harga RM80 ke RM90 di Shopee. Nah, kalau kita tengok di Shopee ini ada banyak begini nih punya dijualan, IMG lah, pickup-pickup yang lain punya model pun ada dijual di sini. Oke, so selain daripada color zebra nih, ada juga yang senampak dia punya color warna merah lah, warna biru lah, tapi si Medangken. Oke, yang seterusnya adalah tulisan si Medangken itu sendiri. Tulisan si Medangken ini kalau kita lihat daripada yang kopi ini, dia punya tulisan adalah seolah-olah dia print saja di sana, dia chop saja di sana. Tapi kalau si Medangken yang original, selalunya dia akan terbenam di dalam. Nah, terbenam. Kalau tidak pun, bukanlah tulisan yang seolah-olah macam dia print saja. Kerja-kerja yang kita akan buat di sini adalah kita akan wiring dan juga kita akan pasang dalam gitar ini. Dan dalam video ini bukanlah saya mau tahu gitar ini sound dia padu atau tidak. Itu sebenarnya susah kita mau tahu perbandingan original atau tidak original. Sebenarnya dia punya clarity itu, kalau original selalunya akan tinggi sedikit clarity dia. Oke, apalagi kelebihan dia? Dia humming mungkin tidak akan kalau original. Dengan situasi biasalah, distortion yang kita letak pun memang selalunya tidak akan mudah humming. Oke, kalau yang pickup tidak original ini selalunya akan cepat humming. Bila kita pasang gitar kan bunyi-bunyi humming, bunyi-bunyi bising dari pickup itu jelas kedengaran di speaker gitar kita. Oke. So, selepas siap pasang, kita akan cek dia punya sound macam mana. And then, adakah dia functional? Itu yang kita mau tahu dalam video ini.
Boleh dikatakan senyap, boleh dikatakan siap puas hati dengan sound ya. Kita sudah try clean, crunch, lepas itu lead sound, even bot pickup atas atas dan bawah. Oke, dan juga yang saya sangat suka dengan pickup ini adalah dia punya volume dan juga dia punya tone responsif. Maksud dia ada pickup yang walaupun kita sudah tone full dia punya tone kan, tapi dia punya significant amount tuh. Kita tidak berapa sadar, kita tidak berapa jelas sound dia. Oke, yang kedua berkenaan tentang adakah dia serupa yang original. Oke, terus terang saya cakap sound dia ini adalah jazz bass punya pickup. Oke, SH4, SH1. Bawahnya SH4, atasnya SH1. Oke, kalau set ini adalah dipanggil jazz, semudangkan jazz. Jazz pickup lah. Oke, so dia punya karakter mid dia tinggi, dia lebih kepada sound-sound yang dia punya sound berat besar. Dia punya mid tinggi sesuai untuk orang main blues, main crunch. Memang dia punya pickup ini memang di situ dia punya kebanyakan digunakan. Tapi ada juga sound-sound yang heavy, orang manipulate pickup ini jadi dia punya sound berat. Dia punya apa tuh chug tuh berat. Kan, lebarat. Jadi pickup ini sebenarnya pickup oke pula. Oke, boleh tahan. Patutlah kalau di review di Shopee kan dia bilang, "Wah, pickup ini murah tapi seakan-akan yang original." Bagi saya seakan-akan original itu susah mau terangkan secara begitu saja dan susah dinilai dari mana original dia itu. Yang saya tahu pickup dia seakan-akan original itu yes mungkin dia punya sound, even dia punya tengok senyap pun senyap juga, tidak juga orang bilang ada benda-benda yang tidak selesai didengar di pickup kan. Sebab ada pickup yang dari China, mic pickup, kalau kita begini pun dia akan ada satu macam electric bass begitu kan. Jadi pickup ini sebenarnya pickup yang oke, no problem. Bagi saya oke. Alright. So, keputusan dari saya kalau budget Anda tight, budget Anda rendah, pickup ini boleh. No problem. Cuma last sekali jangan expect lah macam original pula. Keputusan dia boleh beli. Boleh pakai. Dia punya quality oke. Alright. So, kita jumpa lagi di video akan datang.